Like I should. When in purple, walk around the neighborhood. Aren't you the guy who tried to tell me with the word goodbye? Hai korang, okay, sekarang ni Nat baru dekat bawah Bukit Botak Puncak Alam. Sekarang pukul 8.20. Agak lambat tapi tak apa, kita go on je. Jom kita naik. Sampai. Korang jangan confuse lah, ni bukan Bukit Cerakah yang Taman Botani tu. Ni Bukit Cerakah Puncak Alam. So guys, kita dah sekarang sampai Puncak Bukit Cerakah. Okay. Sekarang kita nak turun dah. Kurang dalam 1 jam 15 minit kita sampai atas ni. Okay, jom kita turun. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai bawah Bukit Botak. Sekarang dalam pukul 10 suku, so lebih kurang dalam sejam 55 minit kita naik turun. Okay, overall tu juga dah pernah nak. Okay, lepas ni nak pass kat Fika. Okay, bye. Hai korang. So sekarang ni kalau korang tengok, Fika tengah ada pergi Selangor. Oh, dengan view nature yang cantik sangat macam ni, Pika tak kisah bukan dapat tengok benda ni hari-hari. Okay, sekarang korang teka Pika tengah pergi mana? Jeng jeng jeng. Betul, Pika tengah ada dekat Taman Botani Bukit Cerakah. Korang boleh buat banyak tau aktiviti yang menarik dekat sini, termasuk berbasikal. Terpulanglah korang nak pergi dengan kawan atau dengan keluarga. As long as korang enjoy the view, benda ni akan jadi tempat yang seronok untuk korang pergi. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat tempat mini zoo. Okay, last sebelum balik. Cuba teka ni haiwan apa. Betul, dia adalah female and male dia. Hai, kita orang hari ni nak start hiking dekat bypass. Let's go! Track hiking raw bypass ni sangat menarik. First sebab ada terowong ni. Terowong ni akan buat kasut kita basah, so better get ready. Terowong ni tak panjang pun, dia dalam 30 meter and sebenarnya dia adalah laluan air bawah highway bypass. Anggaran masa yang kita ambil untuk sampai dalam 2 jam. Rate tahap kesukaran dia dalam 4.5/10, tak terlalu senang dan tak terlalu susah. Fun fact, Rawang Bypass sebenarnya dikenali sebagai jambatan tertinggi di Malaysia. Sebab tu boleh nampak pokok-pokok yang sama tinggi dengan highway and kita juga boleh nampak pemandangan highway yang tinggi dan panjang dalam ni. Trek menurun Rawang Bypass agak mencabar sebab most of the bukit memang cerun, tapi nasib baik ada tali yang boleh baut so that kita orang boleh turun dengan selamat. Can you see I can't bend.
Pemandangan dalam hutan macam ni pun boleh buatkan kita tenang and hilangkan stres kita. Walaupun penat, tapi tetap menyeronokkan bila kita enjoy nature sama-sama dengan orang yang kita sayang. So, tempat ni memang kita orang recommend yang nak enjoy nature dengan keluarga ataupun kawan-kawan. Siap pertama. Tahan. Wow. Yeah. Well, excuse me.